Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Marilah pada saat ini kita meresponi panggilan Tuhan untuk datang beribadah kepadanya. Mari kita bangkit berdiri dan kita naikkan suci, suci, suci. Yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, sebuah lagu yang bercerita tentang karya keselamatan Kristus dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan dengan sepenuh hati. Dalam Kristus harapanku. Dalam Kristus harapanku. Terangku, kuatku, hidungku. Batu penjuru, batu karang. Thank you.
kuasa Kristus di dalam. Kuasamu kami berdiri teguh, di dalam kasihmu kami hidup, dan di dalam anugerahmu pada saat ini kami datang untuk menyembahmu, untuk memujimu, dan untuk mengenang akan kasihmu. Inilah kami ya Tuhan, umat yang telah kau tebus, dan kiranya ibadah kami pada hari ini boleh berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya 52 ayat 1-12. Saya mengajak kita semua membacanya secara bertanggapan. Kemudian ayat yang ke-12 kita akan membacanya bersama. Yesaya 52 ayat 1. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Tetapi sekarang apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan, umatku sudah dirampas begitu saja, mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri, demikianlah firman Tuhan, dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan,
menjauhlah, keluarlah dari sana, janganlah engkau kena kepada orang yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi barisan. Jemaat, silakan duduk. Dan marilah pada saat ini dengan segala kerendahan hati, kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni mereka, serta memulihkan negeri mereka. Masing-masing kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau telah mendengar doa-doa pengakuan dosa kami. Kami percaya bahwa dalam kasih karuniamu, Engkau telah mengampuni kami. Dan kiranya pengampunanmu boleh memberikan kami kekuatan baru untuk mengikut Engkau. Dan kiranya terang salibmu memampukan kami untuk bersaksi bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebuah kasih yang ajaib, kasih dari Golgota yang membawa Tuhan dari sorga. Walaupun ku pernah
persaksian pujian pada hari ini akan dibawakan oleh para pengurus dan anggota tim diakonia dan pemerhati. Kami persilakan. Bulan Februari adalah bulan diakonia. Maka setiap minggu akan ada persembahan pujian. Minggu yang pertama, pujian disampaikan oleh anggota pengurus diakonia dan pemerhati. Saudara-saudara, mari kita berdoa. 亲爱的弟兄姐妹们，我们同心祷告。 Bapa di surga, kiranya Engkau menolong kami di dalam kami mempelajari firman Tuhan. 亲爱的父神上帝，当我们听你的话的时候，你帮助我们。 Kami perlu firman Tuhan yang memimpin dan meneguhkan hidup kami. 我们需要你的话语来领导坚固我们的路程。 Kiranya Roh Kudus menolong kami. 求圣灵帮助我们。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Fungsi Yesus kita dalam mengingat kau. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur pagi ini boleh berada di minggu pertama di bulan Februari tahun baru. 我们感谢主,
第二个月第一个礼拜我们能够大家一同来到这里 berarti kita ada di hari yang ke-36 di tahun yang baru 进入新年的第36天 Saudara-saudara, ini adalah anugerah Tuhan, kasih Tuhan di dalam Dia memimpin hidup kita. Tema firman Tuhan pagi ini adalah bahagia pembawa kabar baik. Tadi nats Alkitab sudah dibaca dari Yesaya pasal 52 ayat 1 sampai 12, jadi kita enggak usah baca lagi. Saudara-saudara, ketika saya masuk seminari di Jogja. Saya kan mengisi formulir pendaftaran. Nah, kemudian saya mengirim surat itu dengan saya mengantar sendiri saya ke Jogja. 我填写我的报名单，我亲自带到这次去报名。 Tujuannya adalah supaya saya dapat jawaban segera diterima atau tidak gitu. 我希望能够得到尽快的答复，我被录取还是不录取。 Semua berkas yang diperlukan saya siapkan, kemudian saya ke Jogja, saudara. 一切的文件我已经已备好了，我就到这去。 Tapi sampai di Jogja ternyata sampai di kampus itu saya disuruh pulang lagi. 但是我到了校园，他叫我回去。 Tunggu jawabannya nanti dikirim pakai surat. 等用信件来答复。 Saudara-saudara, dulu mungkin belum ada email ya. 以前还没有 email. Atau mungkin belum populer lah di Indonesia begitu. Ya, 电信还是不很流行。 Lalu saya pulang ke Jakarta. 我就回到雅加达。 Tiga hari menjelang akan dimulainya tahun ajaran baru. 就入学的前三天。 Itu surat pendaftaran atau surat jawaban belum datang juga, saudara. Nah, 我被录取还是不录取的答复信还没有来到。 Saya kan jadi nunggu-nunggu nih, diterima apa enggak nih, gitu kan? 我就一直等咯。 Kalau terima kan bisa siap-siap, ya kan? 就是我被录取，我就能够好好的预备。 Ini sampai tiga hari menjelang untuk masuk daftar apa pendaftaran ulang itu saya belum dapat jawaban. 到入学的前三天，我还没有得到校方的答复。 Tapi hari itu saya tidak kemana-mana, saya tunggu sampai surat itu datang. 那一天我没有去任何地方，我在等这个信。 Saudara-saudara, surat itu dibawa oleh tukang pos. 信是由邮差带来的。 Jadi saya tunggu sampai sore, kok belum datang-datang juga gitu. 我就等到下午还是没有来到。 Sampai jam 6:30 kurang sedikit, saudara-saudara, kring kring kring, tukang pos datang. 到了6:34，傍晚。 这个又响声, kring kring kring, 邮差来了。 Ah, saudara, ini modelnya kayak dulu tuh, ya, kayak gitu tuh, zaman dulu tuh. 以前是用脚踏车送的。 Kalau sekarang kan udah pakai email ya, udah gampang gitu. 现在是用电信寄了。 Jadi saya tunggu, akhirnya datang juga. Begitu saya buka suratnya itu, saya seneng, karena saya diterima, saudara. 当我打开信的时候，我很高兴，因为我被录取了。 Lalu dalam beberapa hari itu saya siapkan segala sesuatunya untuk kembali ke Jogja. 所以那几天我就好好地背我要回到日子去。 Saudara, saya senang menerima surat itu, tukang pos juga senang. 我很高兴得到这封信，那个邮差也很高兴。 Karena dia sempat nyasar nyari alamat rumah saya, tetapi kemudian dia sampai ketemu sama orang yang bersangkutan dan dia senang. 因为他曾经迷了路，找不到我的地址，现在已经找到了。 Kedatangan tukang pos mengantar surat kepada saya itu adalah kabar baik bagi saya. 这个邮差他把这封信带给我，这是我觉得非常欢喜快乐的一件事。 Saudara-saudara, kabar baik adalah kabar yang dinanti-nantikan setiap orang. 这个好消息是每一个人所期待的。 Di tengah-tengah kehidupan yang tidak pasti, ya, situasi yang tidak menentu, kemudian ya, tentunya kita memerlukan kabar baik. 在这个不稳定、千变万化的情况下，我们需要有好消息。 Kabar yang memberikan kepastian, sesuatu yang pasti baik,
kabar yang bisa membuat kita mengalami sukacita. Saudara, misalnya ketika seseorang memerlukan sebuah pekerjaan, dia melamar, kemudian dapat jawaban, dia diterima. Itu kabar baik. 比如说有一个人他需要工作，他去申请，被录取了，这个是他的好消息。 Ketika satu keluarga anaknya hilang, 当一个家庭他的孩子失踪, setelah bertahun-tahun baru ditemukan, 几年后才找回来, itu kabar baik bagi orang tuanya. 这是他家里的好信息. Juga kabar baik bagi si anak bisa berkumpul kembali dengan orang tuanya. 那个孩子也是对他是个好消息，因为他能够和家里的人团圆。 Orang yang sembuh dari sakit merupakan kabar baik yang diterima oleh keluarganya bahwa orang itu sembuh. 一个人如果他犯病，他被医治好了，对他的家人也是个好消息。 Saudara, seseorang yang lulus dari kuliah atau dari sekolah juga merupakan kabar baik karena dia bisa berhasil menyelesaikan studinya. 一个学生或者是大学生毕业了也是好消息，因为他能够从他的学业毕业。 Juga merupakan kabar baik bagi anak-anak muda yang dapat surat jawaban cinta. Ya, jadi nasi年轻人，他们如果得到爱的答复，也是个好消息。 Ini masih jadul nih pakai surat ya. Sekarang kan tinggal pakai WA nih. Oke, gue terima deh gitu. 以前是用信，现在是用 WA 了。 Tetapi sesuatu yang paling penting lagi adalah ketika seseorang membutuhkan damai. 但是最主要的是当一个人需要平安, ketika seseorang membutuhkan bagaimana dia bisa keluar dari dosanya dia. 当一个人需要从罪中被释放, dan ketika dia menemukan caranya itu, maka itu merupakan kabar baik. 当他寻到得到了这个方式，这是一个他的一个好消息。 Saudara, inilah yang terjadi dengan bangsa Israel pada waktu itu. 这就是以色列人所处的处境. Mereka hidup di dalam pembuangan. 他们在被掳之地. Saudara, selama mereka hidup di dalam pembuangan, itu mereka tertidur. Mereka terlena dengan kenyamanan, dengan kenikmatan, bahkan kekafiran daripada orang Babel. 当他们在被掳之地的时候，他们 沉醉在享乐当中，他们也跟着异教的风俗。 Sekalipun itu mengenakan bagi mereka, tapi itu adalah sesuatu di mana mereka pada akhirnya menjadi orang yang meninggalkan Tuhan. 对他们是很舒适的情况，但是他们远离了上帝。 Menjadi orang yang tidak lagi percaya kepada Tuhan. 他们不再相信上帝。 Bahkan hidup mereka makin jauh dari Tuhan. 甚至他们远离上帝. Saudara, mereka berdosa kepada Tuhan. 他们犯罪了. Di dalam hidup mereka yang penuh dosa itu, 在他们如此犯罪的生活中, ya, Tuhan memakai orang lain. 上帝就用别人. Ya, Tuhan memakai Raja Nebukadnezar. 先上帝使用尼布甲尼撒王. Untuk membuang mereka ke Babel. 他把他们掳到巴比伦. Mereka menjadi orang yang dihukum Tuhan dan hukuman Tuhan itu dilakukan melalui Raja Nebukadnezar. 他们被惩罚，上帝用尼布甲尼撒王的手刑罚他们. Saudara, inilah caranya Tuhan. 这是上帝的方法. Tuhan suka memakai orang-orang yang sebetulnya tidak seiman dengan Tuhan, tetapi Tuhan pakai mereka untuk menjadi alat Tuhan menghukum umatnya supaya mereka sadar dan kembali kepada Tuhan. 上帝时常使用异教徒来惩罚他的子民，好叫他们能够回转。 Saudara, hidup di pembuangan itu enggak enak, saudara. 在被掳之地生活是不舒服的。 Mungkin kalau kita udah biasa hidup enak kemudian mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, itu sangat menderita sekali. 我们如果生活在舒适的环境中, 一旦不舒适，我们觉得很痛苦。 Saya teringat dengan kakek saya. 我记得我的祖父。 Ya, dia tentara, saudara. 他是一个军人。 Jadi waktu itu ya,
pindah ke Kalimantan, pindah ke Ambon, pindah ke Pulau Jawa, dan terakhir di Jawa Barat. Dia berpindah-pindah, pindah ke Kalimantan, Ambon, Jawa, terakhirnya di Jawa, di Jawa. Di satu tempat baru mau lumayan baik, dipindahkan lagi, saudara. Dia sudah很好了在那边，哎，他又搬到别的地方。 Jadi orang yang harus dipindah-pindah itu enggak enak sekali. 一个人如果搬来搬去很不舒服. Tapi itu yang dialami oleh seorang tentara. 但是那就是一个军人的生活. Hidupnya seperti itu. 他的生活就是那样. Saudara, kalau kita lihat lagi di dalam sejarah Indonesia misalnya ada banyak tokoh-tokoh yang dibuang ke luar Jakarta misalnya. 印尼的很多历史人物 他们也被放逐到别的地方. Misalnya yang terkenal itu ke daerah Bougainville di Papua. 好像是巴布的 Bougainville. Saudara, itu adalah daerah yang pada waktu itu masih hutan lebat, saudara. 那个地方那个时候是一个森林的地区. Di sana masih banyak orang-orang yang sangat ganas gitu ya. 也有很野蛮的民族在那里. Belum lagi ditambah dengan nyamuk-nyamuk malaria. 还有malaria蚊子. Pemerintah Belanda main buang-buangannya ke sana, saudara. 荷兰政府就把他们放逐到那. Mau tidak mau mereka harus mengikuti pembuangan itu. 他们要不要就跟着. Hidup di pembuangan itu tidak enak. 在放逐的地方是很不舒服的. Tetapi kemudian setelah beberapa tahun yang dialami oleh bangsa Israel. 但是以色列民他们已经经历了几年. Ada sebuah kabar gembira bagi mereka. 有一个好信息传给他们. Kalau kita baca dalam ayat yang ketujuh. 如果我们念第七节. Yaitu kabar gembira tentang betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu raja. Nah, 报佳音传平安，报好信传救恩的对西安说，你的神作王了，世人的脚登山何等佳美。 Nah, saudara, di dalam kita lihat betapa penderitaan yang dialami oleh Israel, ada sebuah kabar baik bahwa Allah akan menyelamatkan mereka, membebaskan mereka. 在以色列痛苦的生活当中，上帝传给他们一个信息，上帝要释放拯救他们。 Dan pembebasan yang Allah berikan itu adalah bukan melalui siapa-siapa, tapi melalui raja yang lain, raja yang kafir juga, namanya Raja Kores. 上帝释放他们是借助一个不信主的王，就是古列王。 Kalau saudara baca di dalam kitab Esra pasal 1 akan melihat bahwa Kores itu menjadi alatnya Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dengan diperlengkapi berbagai macam kebutuhan mereka. Jika kita Isra书第一章，我们就能看到古列王是上帝借助他把以色列民释放，也预备了他们的许多的必需品。 Bukan hanya diberikan makanan dan minuman untuk di jalan, tapi juga diperlengkapi dengan kebutuhan untuk membangun bait Allah. 不单单是在路途中的他们吃喝的需要，也预备了他们将来在耶路撒冷要重建圣殿和城墙。 Kemudian juga ditambah dengan barang-barang berharga untuk menolong orang-orang itu pulang ke sana. 也加上很多贵重的物品，能够帮助他们回到他们的家园。 Saudara, kalau kita lihat apa yang terjadi itu merupakan bukan karena bangsa Israel itu menjadi baik, tapi karena kebaikan Tuhan. 我们看到不是因为以色列人他们变好了，但是这纯粹是上帝的恩典。 Bukan karena mereka menjadi orang yang kemudian berbalik kepada Allah, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. 不是因为他们回转归回上帝，而是上帝的美善。
Di awal Tuhan memakai Raja Nebukadnezar untuk menghukum bangsa ini. 当初, 上帝使用尼布甲尼撒王来刑罚以色列民. Kemudian Tuhan membebaskan bangsa Israel melalui raja yang lain lagi, raja kafir lagi, tapi itu membebaskan mereka. 然后上帝使用别的王，就是古列王来释放以色列民. Saudara, inilah cara Allah bekerja, saudara. 这就是上帝工作的方法. Kabar baik yang disampaikan kepada bangsa Israel pada waktu itu bukan sekedar bahwa mereka harus kembali, tapi ada hal-hal yang mereka harus lakukan. 上帝所给的佳音不单单是以色列能够回归，但是以色列民也要做某件事。 Kalau kita baca ayat 1 tadi yang sudah dibaca itu ada beberapa kata perintah dari Tuhan. Terjagalah, kemudian kenakanlah, kemudian kebaskanlah, dan kemudian tanggalkanlah. Jadi, kita di 52章第一节有几个上帝的吩咐，就是你们要兴起，要披上，要抖下，要爬，要起来。 Kata tanggalkan ini menandakan bahwa Allah melihat bahwa bangsa Israel selama ini tertidur. 他们要脱下他们，就是表示。 Artinya mereka merasa nyaman dengan hidup mereka tinggal bersama-sama dengan orang-orang Babel bangsa kafir itu sehingga tidak ingat lagi kepada Tuhan. Bangun kemudian kebaskanlah dirimu dan tanggalkan ikatan-ikatan yang mengikat lehermu. 你要抖下尘土，你要解开你颈项的锁链。 Artinya ketika Tuhan ingin mereka kembali ke tanah airnya, ke tanah asalnya, Tuhan ingin supaya mereka kembali dengan kondisi hidup yang benar. 所以上帝希望当他们回归他们的故乡，他们用正确的态度。 Allah ingin supaya mereka hidup dengan hidup yang baru. 有新的生活。 Ini hanya semata-mata karunia Tuhan. 这只是上帝的恩典， anugerah Tuhan， 上帝的恩典， bukan karena kebaikan bangsa itu， 不是因为以色列民的好。 Saudara-saudara, kita lihat lagi bahwa pada waktu itu kabar baik itu disampaikan oleh Yesaya. 弟兄姐妹们，我们看到那个好信息是由以赛亚先知所传扬的。 Itu kabar tentang damai， tentang hal yang baik, kemudian tentang keselamatan dan tentang Tuhan itu Raja. 关于这个平安好的事，关于救恩，关于上帝是王。 Ini adalah empat hal yang sangat penting di dalam kehidupan, di dalam hal mereka harus menyampaikan isi hati Tuhan. 这是四个非常重要的事，来表达他们对上帝的心意。 Bagaimana supaya manusia itu bisa memiliki damai dan bagaimana supaya mereka bisa mengalami kebaikan, lalu bagaimana bisa mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan. 他们怎样能够得到平安，他们得到好处，得到救恩， 也承认上帝是王。 Saudara-saudara, inilah kemudian Tuhan memakai Yesaya untuk menyampaikan rencana Allah untuk membebaskan Israel. 上帝使用以赛亚先知来传达上帝要拯救释放以色列民。 Nah, di masa sekarang ini, saudara, 在这个时代, kabar baik juga dibutuhkan setiap orang. 好信息是每一个人所需要的。 Keselamatan di dalam Kristus, 就是在基督里的救恩。 Nah, kalau dulu Tuhan pakai Yesaya, maka sekarang ini Tuhan pakai siapa, saudara? 如果以前上帝使用以赛亚，现在上帝使用谁呢？ Tuhan pakai saudara dan saya. 上帝使用你和我。 Tuhan pakai kita untuk menjadi pemberita kabar baik. 上帝使用我们成为报佳音的人。 Saudara-saudara, kita selama ini hidup sangat begitu enak, saudara. 我们处在非常舒适的环境里。 Tapi kita melihat bahwa
ada banyak orang yang membutuhkan kabar baik itu. Tapi kita sadar bahwa ada banyak orang. Nah, kemudian Paulus mengutip dari pasal ini ke Roma pasal 10 ayat 14 sampai 15. Jadi Paulus itu menggunakan Roma pasal 10 ayat 14-15. Bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? 然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？ 若没有奉差遣的，怎能传道呢？ Kalau kita baca atau belajar kitab Roma, saudara. Jadi, kita belajar Roma. Kita menemukan di sana bahwa pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-11 itu Rasul Paulus mengajarkan tentang teologi kepada mereka. Dan kemudian di tengah-tengahnya dia berkata, bagaimana mereka bisa mendengarkan kalau tidak ada yang pergi? Dan Paulus berkata, "假如没有人奉差遣，他们岂能听呢?" Di dalam pasal 12 dan seterusnya sampai selesai itu menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan itu. 第十二章以下的章节就是人怎样能够表达上帝的心意。 Jadi Tuhan memerlukan orang yang mau menjadi pembawa kabar baik. 所以上帝需要有人传达他的佳音。 Orang yang dapat menolong orang lain yang membutuhkan Yesus. 能够帮助那些需要认识主的人。 Saudara, kita semuanya berasal dari usia yang berbeda. 我们是个年代出生的人。 Anak remaja-remaja yang ada di sini juga membutuhkan sedang bergumul bagaimana mereka bisa menghadapi tantangan hidup. 青少年们他们也面对许多的挑战。 Bagaimana mereka punya teman-teman yang mungkin juga memerlukan kabar baik. 他们也有很多的朋友需要福音。 Juga ada orang-orang dewasa yang juga memiliki pergumulan yang berbeda-beda, yang punya teman juga yang membutuhkan kabar baik. 成年人有他们的挣扎，他们的朋友也需要好消息。 Bagaimana menolong mereka yang selama ini terikat dengan kemarahan? 怎能帮助那些被愤怒所捆绑的人？他们怨恨的。 Hidup yang terikat dengan perjudian. 被赌博所控制的人。 Hidup yang selalu menipu sana, nipu sini. 他骗那个，骗那个。 Saudara, orang-orang seperti ini membutuhkan pertolongan. Mereka butuh kabar baik supaya mereka bisa terlepas dari masalah itu. 这些人需要帮助，使他们能够脱离这些罪。 Saudara, ada banyak orang yang bergumul. Mungkin di antara kita punya teman-teman, mungkin keluarga, mungkin teman-teman kerja, teman-teman kuliah. Ada pergumulan-pergumulan, mereka terikat di dalam dosa. 有很多人正在挣扎，可能是我们的家人、我们的朋友、我们的同伴、我们的同学，他们就在最终被捆绑，他们需要释放。 Saudara, kita perlu hadir di sana menolong mereka. 我们需要在他们当中帮助他们。 Menyampaikan apa yang baik bagi mereka. 能够传扬好的事给他们。 Menyampaikan bagaimana mereka bisa terlepas dari kebiasaan buruk. 能够从坏的习惯释放出来。 Tetapi yang paling penting adalah bagaimana Injil itu tentang Kristus disampaikan kepada orang lain. 最主要是我们怎样能够把福音、佳音、好消息传给他们。 Saudara, mengapa kepada Yesus lagi? Mengapa kepada Yesus? 为什么要对耶稣呢? Mungkin saudara berpikir, Yesus lagi, Yesus lagi. 可能我们说, 又是耶稣, 又是耶稣。 Saudara, dialah yang menjadi standar dalam hidup kita. 因为他成为我们的准则。 Dia adalah sumber daripada keselamatan. 他是 救恩的泉源。 Dia adalah sumber kedamaian. 他是平安的泉源。 Bahkan dia akan memerintah.
sebagai raja. 甚至他要为王统治。 Kerajaannya adalah kerajaan damai sejahtera. 他的国度是平安的国度。 Hanya orang-orang yang dilepaskan dari dosa yang bisa hidup bersama-sama dengan dia di kerajaannya. 只有那些已经从罪中释放的人能够一同和他在国度里生活。 Saudara, mungkin kita sedang bergumul bagaimana supaya orang-orang yang sedang kita ajak untuk ke gereja misalnya, mereka bisa meresponi kita. 我们可能正在挣扎，我们已经邀请人来到教会，他们能不能够有所回应？ Saya teringat pada waktu saya masih kuliah, saudara. 我记得当我还在念大学的时候。 Kita kan ke desa ya. 我们到一个乡村。 Jadi weekend itu ke desa. 在周末我们到乡村去。 Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang di desa. 我们传福音给他们。 Ini dalam konteks Jawa, saudara ya. 在Jawa。 Saya kemudian setelah sampai di rumah di mana saya tinggal, saya pergi ke desa, saya pergi ke sawah-sawah, saudara. 我到了我住宿的家，我就去田间去。 Ya, menyampaikan Kristus kepada mereka. 我就传扬基督给他们听。 Kalau mereka udah oke-oke, wah senang hati, saudara. 当他们说好啊好啊，我心里很喜乐。 Nanti malam datang ya ke rumah bapak ini ada persekutuan. 你们晚上来到某某人的家有在那边有团契。 Jawabannya kan orang Jawa kan nge-nge gitu kan. Jawa人是说 nge-nge. Ya, ya gitu. Ya, hao-hao. Tapi saudara enggak pernah datang. 但是他们不来啊。 Waduh, kadang-kadang kita kesel juga gitu kan. 有时我们也是很生气。 Saya udah keliling dengan jalan kaki ya kan di sawah itu, ketemu sama orang itu udah bersyukur, udah ngomong udah baik, dia udah dengar udah senang sekali. Eh, begitu diajak dia enggak datang. 我到田间找了很远，传福音给他们，我邀请他们来，他们不来。 Memang tidak mudah, saudara. 实在是不容易。 Tetapi pada waktu kita yakin bahwa Tuhan memakai kita. 但是当我们深信上帝要使用我们， dan kita mau melakukan kehendak Tuhan， 我们实行上帝的旨意， saudara, Tuhan pasti menolong kita， 上帝一定帮助我们。 Benih itu sudah ditaburkan kepada orang itu， 种子已经撒在他们身上。 Entah kapan dia bertumbuh， 我们不知道何时会长出来。 Tetapi ada masanya dia akan bertumbuh dan artinya dia percaya kepada Tuhan. 但有一个时候他会生长，他会相信上帝。 Saudara, pada waktu kita memberitakan kabar baik kepada orang lain. 当我们报佳音给别人。 Ingin menolong mereka melepaskan diri dari pergumulan mereka. 要帮助他们从他们的挣扎中解脱出来。 Ya, memang itu kita sampaikan kepada mereka. 是的，我们传给他们。 Tapi tidak mudah. Kadang-kadang kita bisa ditolak sama mereka. 但是不简单，有时他们会拒绝我们。 Kadang-kadang dia percaya, gua nggak percaya. 或者说我不相信。 Saudara, kadang-kadang itu membuat hati kita menjadi jengkel, saudara. 有时使我们生气。 Tetapi itulah yang kita harus lakukan. 但是我们必须做。 Tadi di awal saya sudah katakan, kalau dulu Tuhan memakai Yesaya menyampaikan kabar baik kepada orang-orang Israel yang ada di pembuangan, maka zaman sekarang ini, saudara, Tuhan memakai saudara dan saya. 之前我已经提到了，当那个时代，上帝使用以赛亚传给以色列民关于释放的消息。现在上帝要使用我们传扬好消息。 Bagi saudara yang masih studi di kampus, Tuhan pakai saudara untuk menjadi berkat di kampus. 你们在大学念书的大学生，上帝使用你们在校园为上帝。 Bagi yang bekerja, bagi yang punya usaha, Tuhan pakai saudara dengan kemampuan saudara. 工作的或者是有事业的、有企业的，上帝使用你们。 Saudara, mari kita menjadi orang yang membawa kabar baik. 让我们就成为报佳音的人。 Jangan pikir susah. 不要说难了。 Saudara, yang Allah inginkan adalah kita mau atau tidak. 上帝所要的是我们一颗顺服愿意的心。 Saudara, suatu ketika saya tinggal di tempat kos. 有一次当我在宿舍里， seorang teman waktu itu memang sudah enggak punya uang. 有一个朋友，那时他已经没有钱了。 Lalu karena dia
membutuhkan uang. 因为他需要钱. Seorang teman yang lain lagi mengatakan ada wesel buat kamu di kampus. 他的另一个朋友说有 wesel 有汇票在 学校给你. Saudara mungkin yang anak-anak yang masih remaja-remaja mungkin belum tahu istilah wesel. 可能我们 年轻一代的青少年们不晓得什么叫做 wesel. Kalau sekarang kan tinggal transfer. Ya kan, transfer langsung terkirim hari itu juga. Tapi kalau wesel enggak, saudara. 现在只有我们是用 transfer, 钱就直接寄到你的户口, 以前不是那样的. Dia harus diambil di waktu itu kantor pos, saudara. 那时候要在邮政局领取这个钱. Nah, saudara, teman saya karena dia butuh uang, kemudian dapat berita seperti itu, hatinya senang. 我这个朋友因为他正在需要钱, 得到 这个消息他非常的高兴. Artinya hari itu bisa makan. 意思说那一天他能够吃. Bisa bayar utang di warteg. 能够还是他所欠的债. Bisa beli buku. 能够买书. Ada sedikit hati yang happy karena dapat uang, saudara. 他的心里很快乐, 因为能够要得到钱了. Lalu kemudian teman saya ini ke kampus. 我这个朋友就去学校咯. Untuk mengambil wesel seperti itu, saudara. 要拿这个wesel. Sampai di kampus dia cek nama dia. 到了学校他查他的名字. Biasanya kalau ada wesel itu sama pihak kampus itu ditulis siapa-siapa aja, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. 平时这就有 wesel 到了学校, 校方就会写 某某人 他的 wesel 到了. Saudara, anak ini kemudian dia mencari nama dia. 他就寻找他的名字. Nama dia enggak ada, saudara. 没有. Lalu dia tanya sama pihak kampus, ada enggak nama saya? 他就问学校, 我的名字有没有? Ya memang itu yang terdaftar di, yang ditulis di papan itu. Nah, 就是在黑板上写的咯. Saudara, ketika menyadari bahwa ini jangan-jangan dia dikerjain oleh temannya sendiri. 他醒悟到可能他被他的朋友所戏弄. Dia marah, saudara. 他非常生气. Dia marah, dia kembali ke tempat kos. 他回到宿舍. Dia cari itu teman yang ngasih tahu itu. 他找那一个朋友. Hampir terjadi perkelahian. 差点打了一架. Karena dia merasa apa yang dia sampaikan itu adalah enggak benar. 因为他觉得他所 给他的消息是不对的. Untung teman-teman bisa merelai mereka. 幸好我们的朋友都 排解他们. Sehingga tidak jadi perkelahian. 所以不致发生打架事件. Saudara, kabar baik itu bukan hoax. 这个好消息不是 虚构的消息. Kabar baik itu bukan berita yang enggak benar. 不是不正确的消息. Kabar baik itu adalah sesuatu yang membuat orang lain menjadi happy. 这个好信息使人觉得非常喜乐. Kristus adalah sesuatu yang bisa membuat semua orang menjadi happy. 基督能够使每个人都喜乐. Yesus adalah pribadi yang sudah mati dan bangkit. 主耶稣是一个 已经死了和复活的位格. Dan itu menjadi harga sehingga setiap orang bisa memiliki pengharapan. 他还了这个书架，使人人能够有盼望. Kematian dan kebangkitan Kristus merupakan kabar baik bagi setiap orang. 基督的死，基督的复活，是每一个人的好信息. Saudara, karena itu kita perlu untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain. 所以我们需要把这个佳音传给每个人. Bahagia pembawa kabar baik adalah ketika orang dapat mendengar, menerima, dan percaya bahwa Yesus adalah sumber keselamatan, sumber damai, dan Raja yang memerintah selama-lamanya. 这个报佳音的人呢, 他的喜乐就是人已经听了, 能够接受, 能够 相信主耶稣是救主, 也成为他的王, 直到永永远远. Bahagia itu bukan hanya dialami oleh pembawa kabar baik sendiri, tetapi juga oleh orang yang meresponinya. 这个喜乐不单单是报佳音的人所体验的, 乃是哪一些回应的人也得到喜乐.
dan bahagia juga adalah ketika kita dapat melaksanakan perintah Allah. 这个部分也给我们，当我们能够施行上帝的吩咐。 Saudara, siapakah kita? 我们是谁呢？ Ini merupakan perenungan bagi kita. 这是我们所要反思的。 Jangan biarkan teman-teman kita menjadi orang yang semakin jauh dari Tuhan. 不要让我的朋友 更远离上帝， menjadi orang yang tidak pernah mendapatkan pengharapan. 成为没有得到盼望的人。 Padahal kita tahu ada pengharapan di dalam Kristus. 其实我们知道在主耶稣里有盼望。 Ada kedamaian di dalam Kristus. 在基督耶稣里有平安。 Dan ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang membawa kabar baik. 为那一些报好信息的人，上帝已经预备给他们喜乐的冠冕。 Jadi pada waktu kita bertemu dengan Tuhan, ada mahkota yang Tuhan berikan bagi kita. 当我们与主面对面的时候，上帝会给我们冠冕。 Saudara-saudara, marilah kita tetap semangat, bahkan semakin semangat untuk menjadi pembawa kabar baik. 让我们更有火热的心，能够报好信息。 Dimanapun kita berada, dalam konteks apapun, ketika kita bertemu dengan orang-orang teman-teman kita yang membutuhkan kabar baik, mari kita mau membagikan kabar baik itu kepada mereka. 在任何环境背景，我们能够把这个好信息报给我们周围的朋友们。 Tuhan menjadi senang, kita menjadi senang, dan orang yang kita sampaikan kabar baik pun menjadi senang. 上帝欢喜快乐，我们也喜乐，那些得到 好消息的人也平安喜乐。 Tuhan memberkati kita sekalian. 但愿上帝赐福给我们每个人。 Amin. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap berdiri, mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami supaya kami dapat menjadi pembawa kabar baik. Karena kami sadar bahwa ada banyak orang yang masih memerlukan kabar baik. Dan mereka itu ada di sekitar kami. Kiranya semangat daripada firman Tuhan pada hari ini membangkitkan kami untuk melakukannya. Bapa di surga, kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Dengan berbagai persiapan untuk melaksanakan pemilihan anggota legislatif maupun juga pemilihan presiden, wakil presiden. Tuhan, situasi yang biasanya selalu menegangkan, selalu memunculkan banyak hal yang terjadi. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong campur tangan sehingga semua proses yang akan berlangsung, yang sedang berlangsung sampai pada hari pelaksanaannya nanti, semua dapat berjalan dengan baik di dalam pengontrolan dan pimpinan Tuhan. Kami berdoa buat presiden, wakil presiden, buat semua menteri, para pejabat di negara ini. Biarlah mereka dapat tetap sehati untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang semakin baik dalam sisi politik, dalam sisi hukum, dalam sisi perekonomian. Kami percaya Tuhan, negara ini milik Tuhan dan ada di dalam pengontrolan Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Tuhan terus memimpin mereka. Tuhan terus memimpin, memberkati setiap jemaat yang ada. Bahkan kehadiran mereka dimanapun mereka berada, di kota, di desa, bahkan di pedalaman, mereka bisa menjadi pembawa kabar baik kepada orang-orang di sekitar mereka. Kami berdoa biarlah
GPMRI di 13 provinsi dapat terus menjadi alat Tuhan di tengah-tengah masyarakat di mana mereka berada. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan ada banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Bapa, kami serahkan setiap kami yang hadir. Kami pun ada pergumulan-pergumulan. Kiranya campur tangan Tuhan, kasih Allah, Tuhan nyatakan kepada kami dengan menolong kami, memberikan hikmat bijaksana, jalan keluar di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Baik masalah ekonomi, masalah penyakit, masalah-masalah relasi dalam keluarga, masalah-masalah dengan kolega di tempat usaha dan sebagainya. Kiranya Tuhan terus memberkati dan menolong kami semuanya, agar dimanapun kami berada, damai dan sukacita itu, kabar baik itu dapat terpancar dari hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami serahkan doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, mari kita mau siapkan hati untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Pada hari ini kita akan menyanyikan sebuah lagu perjamuan kudus yang baru. Jadi karena lagunya masih baru, izinkan saya untuk menyanyikannya terlebih dahulu satu kali. Ayatnya yang pertama supaya saudara-saudari bisa mendengarkannya. Kemudian setelah itu kita akan menyanyikannya bersama-sama. Makan bersama dengan
Saudara-saudara, kita akan perjamuan kudus. Kembali kita diingatkan melalui perjamuan kudus ini akan kebaikan Tuhan. Kebaikan yang ajaib, kebaikan yang begitu mulia yang tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya. Dia rela berkorban untuk kita manusia yang berdosa. Kematiannya merupakan bentuk kasihnya kepada kita. Kebangkitan dan kenaikannya ke surga menjamin hidup kita, bahwa hidup kita tidak pernah sia-sia. Saudara-saudara, kalau kita merenungkan kembali hidup kita, apakah yang sudah kita lakukan bagi Tuhan selama hidup kita? Paling tidak selama sebulan ini kita perjamuan kudus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kita memohon Tuhan menyucikan kita dan layakkan kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bersekutu dengan Tuhan melalui roti dan anggur. Mari berdoa secara pribadi. Bapa di surga, kiranya Engkau melayakkan kami untuk semeja dengan Tuhan dalam perjamuan kudus. Sekali lagi Tuhan, inilah kami, anak-anakmu yang rindu untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Untuk meresponi kasih Tuhan yang ajaib itu, yang begitu besar bagi kami, yang membuat kami masih bisa hidup sampai pada hari ini. Tuhan, biarlah hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan perjamuan kudus ini terus mendorong kami, mengingatkan kami untuk tidak menyia-nyiakan hidup kami bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, perjamuan kudus adalah bagi yang sudah dibaptis ataupun CD. Bagi yang belum, saudara harap sabar menunggu sampai sudah dibaptis atau CD. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Thank you.
kita siapkan rotinya. Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Mari kita makan bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari bersama-sama kita menaikkan salibnya, salibnya. Siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Mari kita minum bersama. Doa syukur oleh Diakon Harry. Bersyukur ya Bapa, pagi hari ini kami masih bisa ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, di mana kami diingatkan kembali oleh penderitaan-Mu di atas kayu salib. Engkau rela mati demi menebus kami, kami yang berdosa dan hina ini. Tuhan, ajar kami untuk lebih setia dalam melayani Engkau, sehingga kabar baik bisa kami berikan kepada semua orang. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudari, tiba saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening Gereja Pemberita Injil atau melalui kotak persembahan yang telah tersedia. Nyawaku di
Tuhan, kami menyadari bahwa seandainya seluruh isi dunia ini adalah milik kami, dan seandainya seluruh milik kepunyaan kami, kami persembahkan kepada-Mu, tidak akan dapat kami membalas kasih-Mu. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu menakjubkan, kasih yang menebus kami menjadi milik-Mu. Terimalah ya Tuhan, apa yang kami bawa pada hari ini. Dan kiranya Engkau berkenan memakainya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah yang kekal, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang berkelimpahan, pimpinan, penyertaan, penghiburan, dan kekuatan Roh Kudus, beserta dengan saudara-saudari sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat siang saudara-saudari semua. Ya, kita bersyukur kita bisa melaksanakan daripada perjamuan kudus yang Tuhan amanatkan kepada kita semua. Kita akan mendengar beberapa pengumuman. Yang pertama adalah berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, saudari almarhumah Ani Rohana Rukyat. Pada hari Sabtu 30 Januari 2023 dalam usia 92 tahun. Jenazah telah dikremasi pada hari Jumat yang lalu di krematorium Grand Haven. Dan yang kedua adalah berpulangnya ke surga saudara Handoko Sastra Kurnia, kakak laki-laki dari saudara Ferry Sastra Kurnia dalam usia 60 tahun. Pada hari Kamis 2 Februari, dan jenazah telah dikremasi pada hari Sabtu yang kemarin. Dan seluruh majelis jemaat turut berduka cita kepada dua keluarga yang tengah berduka cita. Kiranya Roh Kudus terus menghiburkan dan menguatkan mereka yang ditinggalkan. Yang kedua adalah berita pernikahan. Saudara Gary Hartanto, anak putra kesatu pertama dari saudara Gulia Wiardi dan saudari Liu Li Fung, dan saudari Yolanda Inge Cahyadi, anak kedua putri pertama dari saudara Kok Ming Lai dan saudari Sri Wardani Lukito, akan menerima pemberkatan nikah pada Sabtu 25 Februari pukul 10 di GPMRI Kemurnian. Bagi jemaat yang ingin memberikan sanggahan, harap menyampaikan secara tertulis dengan identitas yang jelas dan ditandatangani, lalu difoto dan dikirimkan kepada Pendeta Harris
via WA di nomor yang ada di warta gereja kita. Silakan Bapak Ibu bisa melihatnya jika ada sanggahan. Dan diharapkan jika ada sanggahan ini masuk sebelum tanggal 16 Februari. Ya. Dan kita akan melihat untuk e-poster minggu depan. Menjadi murid Kristus dan melaksanakan amanat agungnya adalah sebuah perintah yang harus dilaksanakan. Biarlah kita diingatkan akan panggilan tersebut dan mari siapkan hati kita dengan merenungkan tiga pertanyaan ini. Bagaimana jika kita mengabaikan amanat agung Tuhan Yesus? Yang kedua, apa akibatnya bagi gereja Tuhan? Dan yang ketiga, apa akibatnya bagi aku dan keluargaku? Biarlah ini boleh menjadi bahan perenungan di dalam sepanjang minggu ini. Dan di tengah-tengah kita juga ada saudara-saudari kita yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah kita pada siang ini, yang akan saya perkenalkan. Yang pertama adalah Ibu Lani Laras dari Yayasan Terang Kasih Bangsa Papua. Silakan berdiri Ibu Lani, kami bersuka cita. Ya. Ibu Lani dari Yayasan Terang Kasih Bangsa Papua, ya, jauh-jauh datang dari Papua dan Gepemri Kemurnian mensupport pelayanan di yayasan ini, ya Bu ya, dengan memberikan support. Dan dalam rangka bulan diakonia mereka akan mempresentasikan ya akan pelayanan di sana dan anak-anak yang ada di sana nanti di minggu keempat, ya. Jadi Bapak Ibu bisa menantikan dan terus mendoakan pelayanan mereka sehingga bisa tetap berjalan dengan lancar dan baik. Dan yang kedua, ini ada seorang ibu namanya Bu Sung Jun Kim, cicinya Ibu Jun Moy yang ada di tengah-tengah kita. Silakan berdiri Bu Jun Kim. Ya. Dan juga didampingi dengan Tommy ya yang sudah lama tidak hadir tapi kita bersyukur boleh berada bersama-sama. Itu mama dari anak dari Ibu Jun Kim yang menemani ya. Kita bersyukur bisa hadir di tengah-tengah kita di dalam ibadah kita pada hari ini. Dan diingatkan lagi kepada seluruh jemaat ketika nanti keluar meninggalkan ruangan, jangan lupa kemasan perjamuan kudusnya itu jangan ditinggalkan di bangku, tetapi dibawa dan dimasukkan ke ember yang biru yang di belakang. Ya, terima kasih sekian warta dan ibadah kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di dalam minggu yang akan datang dan kita akan bersatu teduh. Tuhan memberkati.